wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'an. Kaifa halukum jami'an? Hal antum bi khairin wa alhamdulillah. طيب في هذا اليوم نحن نستمع دراسة الموضوع النحو لما كده ايه كنت ماشي تدان صرف kemarin itu ada PR ya iseng-iseng ya. Ya itu pun kalau dikerjakan saya baru 4 Ustaz itu juga 4. Ada yang pengen saya tanya nih Ustaz. Bu Jasyana sudah, Bu Rina sudah. Saya baru 4 Bu Rina sudah. Dari Yati sudah. Berarti harus di setrap nih kalau yang enggak ngerjain. Berdiri Pak ya. Ya. Apa-apa berdiri Bu. Ustaz, boleh nanya enggak Ustaz? Boleh Bu. Boleh. Ini ditanya tanpa uhum. Tanpa uhum. Ini nafa'a. Ya nafa'u. Nah ini kita bahas dia. La tanpa atau apa? La tanpa. Nggak ada. Infa la tanpa. La tanpa ya. Ini PR-nya sudah lihat Bu. Assalamualaikum. Bahasa aja Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, baik kita lihat aja ini. Ini siapa ini? Tanya Bu Rina kok beda. La anpa. Saya ada yang salah. Oh. Ya maksudnya saya mau tahu yang betul yang mana. Ya, ini dia yang betul Allah. Ini dia Bu, nomor 1. Oke, nomor 2 kan dimulainya? Ya. Oke. Kalau nomor 1 kan ini kan memang contohnya. Oke. Oh, ini contoh kalimat. 565 akhbarat, suratnya surat At-Takwir, ayatnya ayat 14. Kata alima itu ya, kata alima itu alimat itu fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Madi. Fi'il madi. Iya. Tahunya dari mana kalau dia ini fi'il madi? Dari ta. Ada ta. Betul sekali. Tak sukun namanya ta'u ta'nis. Ta'nis. Tak yang menunjukkan kalau pelakunya itu adalah perempuan. Iya. Iya. Ta'nis namanya ta'u ta'nis. Tak terbuka ya. Ya, bentuknya sih alimat namsum ma akhtarat. Oh, alimat itu fi'il madhi, maka ditulis di sini anwa'ul fi'li, maksudnya anwa itu jenis. Jenis fi'il. Anwa'ul fi'li itu jenis kata kerja. Kan ada 3 kan? Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian fi'il amar dan fi'il nahi kalau di. Kemudian oh ini dia fi'il madhi, fi'lun madhi ditulis. Nah, fi'il madhi sudah ditulis. Terus kemudian setelah kita menentukan fi'il madhi, lalu kita tentukan wazannya, wazan apa nih di antara 6 itu gitu kan? Iya. Pak Wilayah lalu rupanya di sini sudah dikasih clue. Tulis dia. Ya. Terus dikasih clue, lihat kalau menentukan itu Bu, menentukan wazan itu lihat pada ain fiilnya. Ya. Coba ain fiil ini hurufnya harokatnya apa nih? Lam. Harokatnya. Asra. Kemungkinan dia ini bisa dia atau ini bisa juga ini. Ya. Betul. Ini ya. Apa? Ya, ini. Bisa i. Iya kan? Iya. Itu kemungkinan ini. Bisa juga ini. Bisa juga dia itu ada ini. Kini. Ya, bisa juga kini, betul? Iya, ya, betul. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mulai Ustaz ya? Baru mulai. Alhamdulillah. Jadi ini di memungkinkan bisa dia bisa juga kini. Iya, bisa kini. Tetapi Bu, kalau kini itu karena contohnya sangat sedikit lagi, itu kemungkinan besar tidak. Begitu loh.
Jadi kemungkinan besarnya adalah wazannya wazan dia. Jadi fa'ila yaf. Fa'ila yaf. Alu. 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 Fa'ila yaf. Alu. Maka wazannya dia. Domirnya siapa nih? Iya. Iya. Taunya dari mana? Dari Anis. Ya. Domirnya tahu dari sini nih. Dari tahu taklis berarti menunjukkan ya perempuan. Bisa dipahami sampai sini? Mana nih, Mam? Insyaallah. Oke. Okay. Insyaallah. Fil madinya itu dia. Iya, fil madinya berarti dia. Oke. Okay. Kemudian nomor 2. Ya, aina yasrubu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Tuh. Analisanya gimana nih? Dari ini jadinya hanya iya juga. Aina yasrubu. Iya. Yasrubu kita lihat di sini ain fiilnya mana nih? Ain fiilnya ro'ana fathah. Ro'ana fathah. Oke. Cuman madinya yang bingung. Fiil madinya bingung. Memungkinkan juga antara fa'ila yaf'alu. Nah, Ibu kalau misalnya Ibu bingung seperti ini, pegang-pegang, siap-siap pegang tongkat. Pegang apa? Pegang tongkat kalau siap-siap bingung ini nih. Jadi Ibu cari di kamus. Cari di cari kamus. Sariba, ya. Sariba. Apa Sariba atau Saribu? Sariba. Sariba. Ibu ketik aja misalnya Yasrobu. Ya kan Ibu nanti download ya. Pak. Kamusnya kamus Al-Ma'ani. Kamus Al-Ma'ani. Di Play Store, di Play Store. Play Store. Ya. Atau tinggal di mana aja. Play Store. Play Store atau Play Store? Play Store. Oke, begitu dah. Oke, tinggal download warnanya ini nih. Saya kasih tahu gambarnya Al-Ma'ani. Yes. Ya, oke. Mana? Tadi dulu saya munculkan dulu. Jangan kena akunya. Play Store. Nama kamus apa tadi, Pak Ustaz? Kamus apa? Ya, Ma'ani. Kamus Al-Ma'ani. Al-Ma'ani. Kamus. Kalau saya pakai Al-Munawir. Al-Munawir boleh, bagus. Ya. Kampusnya yang besar itu, Bu. Kapus yang besar itu tebal banget. Nah, itu bagus sekali. Iya, cuman ya belum dilihat, baru sedikit. Buat jimat. Ada, ada. Buat jimat. Tapi lumayan, alhamdulillah udah ada. Ada, alhamdulillah. Itu. Nih, dianya nih, kelihatan tidak? Belum. Belum. Kayak begini nih. Kelihatan kecil. Kelihatan. Ini gambarnya ini Bu, Al-Ma'ani. Sudah kelihatan? Oh itu. Ini yang ini. Oh, Ustaz. Ini yang saya tunjuk merah. Oh. Oke. Okay. Al-Ma'ani. Al-Ma'ani. Kamus Al-Ma'ani. Oke. Okay. Al-Ma'ani, tapi kok nggak ada kamus Al-Ma'ani? Ini bukan ada Al-Ma'ani. Yang mana ya? Ma'ani, bacanya bukan mana. Bukan mana lagi. Ma'ani. Ma'ani. Nih, kamu ini warnanya gini nih. Untuk itu ya, Ustaz, untuk cari kata dasarnya ya? Iya. Ya. Kalau Ibu malas buka. Untuk cari kata dasarnya buka. Dibuang. Ya, kalau. Kata-kata, huruf. Ya, kalau Ibu malas itu misalnya yasrobu nih ya kan. Iya, iya itu kan tambahan. Ya. Betul, yasrobu. Ya. Muncul enggak nih? Tadi
dan ya, adiknya Ba atau ya bukan bukan ya Sa Yafa Sa Saroba Saroba atau Sa ya Saribu muncul tidak Bu nih yeah. Tidak muncul tidak iya iya ini yang saya tunjuk warna merah nih oh, minum artinya no Sariba ya oh ya ya ini film adinya nih. Mm-hmm. Padahal saya ketik apa tadi film Dori kan ya Yasrobuni yang saya ketik nih. Iya. Yeah. Ini saya ketik barusan tadi. Oh lebih enak ya pakai ini. Duh makanya masih. Jadi nggak capek-capek buka kamus besar. Tapi kalau ibu pakai kamus yang buku itu ya nggak apa-apa itu lebih besar gajinya. Oh, gitu. Itu ketemu tuh. Cuma adinya apa, Pak? Cuman ini Sariba. Sariba. Tuh, Sariba. Oh, pantesan jadi. Ustaz, itu ada dalam kurung ada Quran, ada umum apaan itu? Mana, Bu? Itu yang di tempat itu kan ada teks asli Quran, Quran, umum. Maksudnya apa? Ini yang ada teksnya di Quran. Oh, gitu. Ini mohon maaf karena memang belum pernah buka ah, betul Bu. Ibu nanti bisa pakai laptop, bisa juga pakai Play Store itu. Download kalau di Play Store Ibu download dulu. Lebih enak. Oh, ya di download kamus itu ya. Bahasa Arab yang enggak bahasa Indonesianya, Ustaz. Iya, Arab sama bahasa minum. Nih, Arab Indonesia. Oh, nanti boleh dibalik. Boleh dibalik, kita balik sekarang pakai Indonesia ya, Bu. Kita ketik Indonesia. Iya. Maksudnya jadi di-download dulu ya supaya enggak terus browsing ke Google terus ya. Tuh. Oh, di Google dulu. Dipilih Arab Indonesia. Saya punya deh Pak Google. Oke. Minum. Tuh, muncul enggak nih? Mana dia nih? Pak minum. Ini dia Ustaz Pak ya. Minum. Berarti wazannya dia. Wazannya dia berarti minum. Nih minum nih. Saroba tuh minum. Oh, iya. Ya. Tuh. Saroba, Bu. Saroba kegemaran. Saroba. Ini banyak dia akan muncul banyak nih turunan sih. Turunannya banyak, Pak. Bukannya kalau sudah ketemu fi'il mudhari'nya tinggal nyari wajannya gampang, Ustaz. Ah, benar yang tadi. Ini tadi kalau kita pakai Indonesia nih, Indonesia. Contoh. Contoh nih ya. Syariba ya kan. Misalnya kita ketik tadi misalnya kita nggak tahu fi'il mudhari'nya. Berarti kita ketik fi'il madinya, kan gitu Ibu? Iya. Kalau Ibu tidak tahu fi'il mudhari'nya, harokat itu, Ibu ketik fi'il madinya. Tapi kalau Ibu sudah tahu fi'il mudhari'nya, nggak tahu fi'il madinya, ketik yang ini. Nih, saya ulang lagi. Kan tadi kan syariba kan, yasrobu kan Bu? Iya. Di soal kita tuh yasrobu, betul? Iya. Nah, yasrobu. Nah, ini yasrobu. Dia muncul yasrobu. Nah, nanti akan ketemu di bawah gitu. Kalau nggak muncul dia di bawah terus. Banyak banget. Loh, banyak banget turunannya dia. Sama ya, kayak. Mana pusing deh. Mana pusing, ya. Bentar, Bu. Ini terlalu luas dia. Kita batasi lagi. Yes. Sariba. Yes. Sariba. Nah, ini dia. Ini adanya. Sariba. 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 Aku tidak tahu. Matiin dong, Dek. Ya, Sariba, Yas. Robu. Robu. Nah, ini. Dari bayas, yes, robu. Yes, robu. Nyarinya juga susah nih Pak Ustadz ya.
sebentar. Jadi dia ini terlalu luas juga ini, kalau di laptop memang terlalu luas, kalau di handphone itu agak sempit, dipersempit. Nah, kalau di itu. Tadi sudah ketemu tadi awalnya, kata awal tadi, betul? Dia akan munculkan seperti ini. Syariba yasrobu. Oke. Nah, ini terlalu luas, Bu. Nanti coba di, ini kan di laptop. Nanti kita praktekkan di handphone saja. Di handphone itu muncul. Ya. Bagi yang punya handphone sekarang silakan boleh. Ya, saya sekarang senang. Bagaimana? Ini di Google tadi. Ini Almani ini ya, Bu? Almani ini. Iya, Almani. Almani-nya tuh yang mana sih, Ustaz? Ini banyak. Almani. Yang kecil yang mana aja bisa? Yang mana aja bisa ya? Ya, yang mana aja bisa. Kalau bisa yang paling banyak di-download. Ya, yang paling banyak di-download. Ini ada bahasa Arab ini. Apa yang mesti di... Tapi, Ibu, handphone-nya harus ditambahkan settingan bahasa Arab. Oh. Kipetnya, kipetnya. Iya. Kipetnya. 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 Ibu kan sudah nulis bahasa Arab kan di WA? Belum. Jadi WA-nya lagi dipakai yang buat ini nge-zoom. Jadi kalau yang ini nggak bisa, nggak ada. Iya, iya, ya, ya, betul. Tuh, ya, salahnya ya, gitu. Nanti Ibu bisa konsultasi ya sama anaknya. Oke? Okay? Ya, nanti cari. Tambahin bahasa handphonenya itu bahasa buat ngetik. Arab. Ya. Nah, ya, ya, itu ada saya. Kemudian Ibu download kamus. Kamus ya. Almani. Almani, ya. Oke. Okay. Insya Allah ketemu. Kalau di laptop ini terlalu luas dia. Kalau di handphone agak sempit. Langsung ikut dulu deh. Oke, okay, baik, kita langsung. Jadi Syariba yas. Syariba yas robu. Syariba yas robu. Tuh. Fa'ilah ya fa'alu. Jadi wazannya Fa'ilah ya fa'alu. Fi'ilnya fi'il apa nih? Fi'il mudhari. Fi'ilnya fi'il mudhari. Mudhari. Fi'il mudhari. Syariba yasrobu. Oke, yasrobu. Terus fa'ilnya siapa? Domirnya siapa? Domirnya apa? Huwa. Huwa. Tahunya dari mana tuh? Iya, ini. Iya, ini. Robu. Ya, ya di awal. Nah, kalau di tasrif syariba ya syarabu isrob. La tasrob. La tasrob. La tasrob. La tasrob. Baik. Berikutnya nomor 3, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'ah. Oke. Yang masalah itu adalah tanfa'a. Tuh ain fi'ilnya apa harokatnya nih? Pak, harokatnya fathah memungkinkan berarti nafa'a yanfa'u sejumlah namanya yanfa'u. Jadi wazannya dari wazannya hanya fa'ala yanfa'a yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Artinya hanya yaf'alu. Betul? Betul. Ya. Betul. Kalau di tasrif apa a yan fa'u in fa'la tanfa. Berikutnya nasrah. 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 Eh, ain fi'ilnya mana nih? Ra. Ain fi'ilnya ra. Harakatnya fathah, betul, Bu? Fathah. Ya. Saraha. Oh, berarti memungkinkan saroha. Sariha saroha. Saruha yasrobu. Memastikan itu lihat lagi nanti di kamus Al-Ma'ani. Di kamus ya. Saroha yasrobu yasruhu. Saroha yasrohu. Yasrohu. Yasroh. Yasroh latasrohu. Yasrohu. Yasroh latasroh. Latasroh. Yasroh. Wa ila rabbika farghab. Farghab. Maksudnya yang warna merah berarti irghab.
Urhob. Arhob. Kenapa enggak ir? Kenapa enggak irob? Kan enggak ada. Hah? Irob ini. Arhob. Iya. Dia mati. Arba. Kan enggak ada fathah. Enggak ada fathah. Iya. Kenapa itu? Arhob. Bacanya apa? Farghob atau firghob? Kenapa enggak? Farghob. Farghob. Oh, Jasyana gimana? Tertanya. Kalau saya. Tadi baca ya alifnya. Begini, kan, Bu. Katanya mati. Ini namanya Hamzah. Hamzahnya wasol. Nih, saya tulis. Wasol. Farghob. Oh, ini wasol. Alifnya. Alifnya enggak alif. Dia bukan alif. Oh, iya, iya. Dia itu Hamzah wasol. Aku, iya, iya. Gimana nih? Kalau dikasih soal begini kan banyak masalah kan? Tapi kok fil amr? Iya, bagus. Ro. Ir. 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 Irgob. 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 Awalnya ir. Irgob. 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 Ini fil amr bukan ini? Fil amr. Fil amr. Irgob fil amr. Asal katanya apa? Fa. Ro. Go. Terus. Mandinya rogiba. Ya. Oke, rogoba, asalnya rogoba, maaf. Lihat. Lihat di kamus. Rogoba, rogoba. Ya. Rogiba. Ro. Rogo. Rogoba. Rogoba tiba. Rogiba. Rogoba, ya rogobu. Rogoba ya rogobu. Igrim. Tapi kita pastikan di kamus itu ternyata bukan rogoba, Bu. Iya. Rogiba. Rogiba. Ya. Kok bisa? Iya, di kamus. Dari panonya. Bisa, Bu. Lihat di kamus. Kan wajannya fa'ila ya. Fa'il. Oh, ya, yar. Ini bukannya, bukannya. Ya, rogoba. Ini setelah kita jadikan Pak Ila Yafalu kita nah, ketemu dasarnya iya setelah ketemu baru kita bisa tahu rogi bayar rogobu ya rogobu kalau gitu aslinya macam apa tuh di sini iya. Pak Ila ya iya latar dua Pak Ila Yafalu Pak Ila Yafalu berarti menjadi di yakin. Di yakin Pak. Iya. Dia tuh yakin. Iya. Iya. Pak Ila ya. Iya ya malu berarti di dia. Ya. Rogiba ya rogobu. Nah, domernya anta. Kita dari kata yargobu ini kita bentuk menjadi fil amr. Cara gimana? Urgob atau irgob? Itu irgob tanyaannya irgob atau irgom irgob nggak pakai nggak ada ar adanya ya, ir ada u dan i doang ya untuk fil amr itu karena ain fiilnya fathah nih ngikutin ini nih ain fiilnya ini harokatnya apa nih ini siapa yang ngumpetin di situ fathah fathah kalau fathah berarti ketika dibuat fi'il amr dikasih hamzah wasal kasroh harus irgob. Nah ini nih namanya bukan alif Bu namanya hamzah wasal itu dia tidak dibaca saat disambung kata sebelumnya. Misalnya, tadi apa? Farghob. Farghob. Tuh, jadi farghob. Tidak dibaca. Tidak dibaca.
kalau disambung dengan huruf lain. Huruf lain. Oh, itu ya. Tapi kalau fa-nya kita hapus, dibaca atau tidak? Dibaca. Iya, baca. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah. Tuh. Tapi kasus kita makanya yang saya kasih warna ini kan ini doang. Iya kan? Fiilnya fiil? Fiil amr. Fiil amr. Kalau fiil amr itu domirnya siapa? Anta. Anta. Nah. Ya, betul berapa dah tuh? Betul empat, orang baru dikerjain empat. Iya, alhamdulillah. Kalau empat itu nilainya 40. Ustaz. Ya. Silakan. Silakan. Kalau tadi kan irghab ya, Ustaz ya. Iya. Nah, irghab itu kan ada alif depannya kan, awalnya alif kan? Bukan alif, hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal. Ketika kita jadikan apa tadi? Alif ya hamzah itu bacanya dia tuh enggak dibaca itunya setelah nah, dibaca alifnya. Kalau dia dihubungkan dengan kata sebelumnya. Farogob. Coba ibu baca. Jangan silamar deh, jangan silamar. Apa bacanya nih? Yang mana Ustaz nih? Oke, udah terlihat belum? Alhamdulillah. Sekarang kita hadirkan wa. Gimana bacanya? Walhamdulillah. Dibaca atau tidak nih? Iya. Iya. Jadi makanya ini bukan alif. Kalau alif dibacanya panjang wal. Begitu bukan. Ya. Ini namanya hamzah wasal ya. Dia cuma Iya. Coba dah kalau kita buang wawunya, kita akan baca apa? Alhamdulillah. Jadi dia itu hamzah wasal fungsinya membantu huruf sukun yang ini yang nggak bisa dibaca jadi bisa dibaca, itu fungsinya. Masa tiba-tiba kayak orang kelolotan. Coba dah baca. Jadi, tiba-tiba awalnya sukun begitu bisa dibaca. Artinya wasal enggak. Kan menyambungkan ya, Ustaz. Menyambung. Ketika disambung enggak dibaca dah. Iya. Nah, ini yang di bawah ini kan ada rogoba ya, Bu, ya Bibu. Terus irgib gitu. Yang di bawah rogoba ya rogi. Rogi, rogiba. Ini di sini yang ini contohnya Bapak kan ya rogoba. Ah, rogiba ya rogu. Oh, yang contohnya salah. Di contohnya yang nomor 5 ini kan rogoba. Yang mana, Bu? Rogoba. Kasusnya tuh yang rogoba, ya ibu. Ya, ya. Berarti ini rogiba. Rogiba. Iya. Kasar. Oh, ini di bawahnya itu rogoba. Iya. Ya, rogoba. Itu rogiba. Mudoreknya jadi fatkah. Rogiba, ya rogoba, Bu. Rogiba, ya rogoba. Saya udah di print tuh bacanya rogi rogiba rogaba. Nah, itu mungkin ada jinnya kali Bu yang menggunakan harap saya tambahin apa. Ah, jadi bacanya apa Bu di situ rogiba? Di sini rogaba ya ribu irgib. Oh, begitu. Irgib latan gib. Gitu. Oh, kali, itu yang ini halaman ini halaman yang seperti ini yang saya tampilkan itu mungkin jawabannya Bu Rulina kali. Oh itu apa sih kali ada ada pakai VDM Bu Rulina sama itu jawabnya pakai VDM di share ke grup. Iya deh ya disangkanya dari Ustad apa nih ini yang pakai Bu Rulina kan nggak pakai anu nggak pakai apa tanda baca. Ya, tuh. Memang sama, Bu. Nama filenya sama. Netral. Tapi isinya beda-beda dikit, gitu. Pakai arokat.
Jadi mau dibelajar juga susah nih. Ya. Jadi yang ibu print berarti. Jadi ya, yang habis banyak banget contoh yang PDF-nya. Jadi saya ambil aja salah satu di antara PDF. Terus ambil yang punya saya lagi, bukan yang punya Ustaz ya. Ya. Kalau ada PDF saya pencet aja. Gak apa-apa Bu. Ya apa-apa, Bu. Itu ke maharga, Bu. Jadi ini rogiba. Jadi ini rogoba nih di sini. Terus Yargibu. Jadi rogiba. Yargibu nih sebenarnya. Ya, Bu, emang jawabannya itu, jawabannya saya belum share ke grup. Kalau soalnya saya udah share. Kemudian dijawab sama Bu Rulina. Dosen kedua. Iya. Asisten dosen. Abis saya baca pusing katanya pejabatnya. Baik, kita lanjut sekarang. Rogiba ya, rogobu irgob. 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 Jadi saya gitu. Ya, baik. Jadi ini bukan yakin. Bukan. Kalau yakin itu tanyain sama Guru Lina. Oh, salah. Jadi yang itu tadi. Jadi, iya. Pusing makanya. Saya nggak mau nge-share lagi deh kalau gitu. Jangan dong, nggak apa-apa. Jadi ini dia ya. Jadi berikutnya, sekarang yes hadu feel-nya feel apa nih? Mudore. Mudore. Oke, feel-nya mudore. Nah, di sini udah tulis feel mudore, betul. Ya. Kira-kira nih. Kira-kira nih ain fiil. Ain fiilnya nih apa? Kasroh. Iya, di kamus. Iya, kasroh. Yeah. Fiil mandinya kasroh. Dilihat di kamus. Syahida yashadu. Ishad la tashhada. Iya, jadi Ibu nanti kalau ini nih ya kan, kan yang dicari nih misalnya fiil mudhari'nya ya kan, fiil madinya nih. Jadi yashadu itu fiil mudhari'nya syahada atau syahida ya. Ketik aja syahida. Syahida. Fa'ila ya fa'alu. Ternyata di kamus didapati syahida yashadu ishad. Maka fa'ila ya fa'alu. Iya. Iya. Domirnya huwa, tahunya dari mana? Ya, dari yang ini, awal. Dari domir ya. Ya, tadi. Iya, bagus. Ya, di awal. Iya, di awal. Ya, awal. Nomor 7, alal aro'iki yang duruna. Ayo, yang ini yang warna merah. Yang zuruna mudore mudore domir hum tahunya dari mana nih hum iya baunun oke tuh wajan ada filmnya gimana filmnya mudore lihat di kamus nadoro nadoro yang duru tuh yang duru memang kalau kamus munawir itu akurasinya tinggi Bu insyaallah iya banyak tapi banyak sekali satu kata cuma Ibu harus buka bagus itu kalau Bu Casiana buka kamus munawir fa'ala ya dulu saya mau pengen dibaca yang dibuka doang. Saya mau rekomendasikan itu takut keberatan. Enggak, murah kan harganya. 140. Maksudnya keberatan bawanya. Ya, betul. Kan kelihatan pinternya bukunya tebal-tebal. Bener banget. Kelihatan pinternya bukunya tebal-tebal, kelihatannya doang. Kelihatan doang. Betul. Saya juga ada di rumah tuh. Pesannya. Bagus. Memang itu. Belinya di mana, Ustaz? Banget. Belinya online. 140. Nah, bisa online itu. Nah. Online ya, bisa. Pesan Ustaz aja. Ya, kalau Ibu mau nanti saya kirimin. Boleh, Ustaz. Ustaz, pesan apa, Ustaz? Ya. Al-Munawir. Kirain pesan itu makanan. Iya, siap.
Siap saja. Audi saya kalau mau kalau ada. Ya ada. Nah, saya ngetok buku. Buku Arab. Baik. Sana deh, sana deh. Soalnya kalau beli sendiri takutnya kesalahan. Sekarang banyak buku-buku yang beredar nggak jelas gitu. Fa'amma ma'usakulat mawazinu. Nah, sakulat. 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 Madi. Fu'anad. Madi. Fa'ula ya? Fa'ula ya? Fa'ula. Fa'ul madi. Fa'ula ya? Fa'ulu. Pemirnya siapa tuh? Iya. Iya. Iya, tahu dari mana. Taknis. Ada tahu taknis seperti ini. Iya, bacanya taku. Lat. Tau. Taknis. Taknis. Kalau dibaca cepat, tahu taknis. Jadi begitu. Tahu taknis. Iya. Taknis. Iya, tahu taknis. Kalau baca cepat begitu. Tahu taknis. Iya. Nah, terus kira-kira wazannya wazan apa nih? Wazannya ya. Ain fi'ilnya doma. Doma. Kalau ainnya fi'il ya, pasti untuk doma. Betul? Iya. Pasti untukku kalau fi'il madhi. Sakula. Iya. Untukku. Jadi fa'ula, fa'ula ya. Iya, Bu. Fa'ula ya. Fa'ula ya. Fa'ula ya. Fa'ula ya. Ustaz, itu kenapa nggak ada itunya yang kayak misalnya unzur, yang latan tuh. Oh bagus, filmnya. Bagus, pertanyaan kenapa nggak ditulis filmnya dan filmnya? Iya. Ya sekalian bisa ya Bu. Iya. Jawabannya ini kenapa sifat. Tuh? Ada yang masih ingat sifat tuh? Itu. Sifat nggak ya, bisa untuk wazan yang kelima untukku itu fiil ya. Maknanya kata sifat. Kata sifat karena maknanya kata sifat tidak bisa dibuat fiil amr dan amr. Juga tidak bisa dibuat fiil nahi ya. Kan hasuna itu sakulat itu apa sakulat berat kan sakulat berat berat ya kan. Dia ya, memang kata akur. Kerja, tapi maknanya kata sifat. Coba kalau dia buat fi'il amr, beratlah. Berat. Bisa begitu? Jangan berat-berat. Beratlah. Uskul. Jadi nggak ada. Fi'il amr nggak ada. Iya, tidak ada. Jadi sekali lagi alasannya kenapa tidak ada fi'il amrnya dan fi'il madinya karena ini wazan kelima. Wazan kelima kata kerja ini maknanya makna kata sifat. Tuh, seperti itu. Oke. Jadi enggak bisa beratlah. Cantiklah, enggak bisa gitu. Gitu ya. Baik. Kemudian wahasuna ulaika rafiqa. Hasuna. Hasuna juga nah, baik. Sama sama dengan yang di atas. Ya, ya untukku. Wazannya fa'ula ya. Artinya apa? Fa'ula ya fa'ulu. Kan domirnya huwa. Huwa. Taunya dari mana huwa? Ya dia nah. Gak ada ya-nya Bu, ya hasuna. Fathah di akhir. Hasuna, taunya non di akhir. Enggak, fathahnya di non. Fathah di awal, fathah di akhir. Karena tidak ada tambahannya di belakang ujungnya. Coba dah. Kataba ada enggak tambahannya? Enggak ada. Enggak ada. Jadi asli. Doroba? Tidak ada. Tidak ada. Hasuna? Tidak ada. Coba kalau saya bilang dorobtum? Ada. Antum. Begitu. Itu yang disebut sohe apa gimana, Tuan? Gimana? Yang disebut sohe bukan? Iya, ini sohe. Ini sohe. Ini sohe. Berarti ya. Tidak ada tambahan ya? Di sahih tidak ada tambahan, ini namanya juga sulasi mujarad bebas tambahan dan dia huruf nun itu huruf sahih maka dia dinamakan mu'talun sahih bukan sahihun akhir
Sahih itu artinya apa ya? Sahih itu sehat. Oh. Tidak ada tambahan. Tidak ditambah, tidak dikurang. Oh, gitu. Sahih itu artinya sehat. Maksudnya sehat, dia tidak berpenyakit. Kalau ada huruf yang berpenyakit, ada. Ibu. Ada. Ya. Ada tiga ya. Oke. Ntar itu kita bahas yang ada penyakitannya. Penyakit, belakangan aja. La asma'u fiha laghiyah. Yep. Asma'u. Asma'u. Iya. Asma'u. Fi'ilnya fi'il apa nih? Fi'il mudhari. Lanahi. Lanahi. Fi'il apa? Lanahi. Domirnya anta tasma'u. Anta. Anta nih Ustaz. Asma'u. Iya, tasma'u. Fi'il mudhari domirnya anta. Madinya sami'a. Iya, fi'il madinya sami. Sami'a. Ah, yes. Fa'ila ya fa'ila. Ya, yasma'u isma'at. As. Asma. Lanya la apa nih? Asma. Lanahi. Lanahi. Kalau lanahi di sini jazm. Oh, la. Ya. Sami'a itu kemarin tuh. Oh, ini la la lanafi ini. Kemarin lanafi. Ya, harus lanafi ya, ini. Artinya tidak, bukan melarang ya. Kalau itu kan melarang. Jadi gimana? Tanya lah apa nih? Lanafi. Lanafi. Lanafi ya, Ustaz. Ya, lah, ya. Kamu ya, Ustaz, dalam surga ini. Itu tidak mendengar, ya kan, ucapan-ucapan yang tidak berguna. Lah, atas mau tidak lagi ya. Lah, atas mau tidak enggak jazm. Enggak sukun. Enggak jazm. Kalau jazm... berarti dia lanya lah ya lahiya ya belakangnya mati ya. Oh, jangan mati ya. Nafi. Mati nafi lanafinya dari mana? Nah, taunya lanafinya dari mana nih di bu ujung sukun ada buku ujungnya tidak disukunkan disukunkan namanya disukunkan. Nah, ada nggak catatannya itu? Ada. Ada, cuman saya belum baca. Dia bilang nih. Disimpan biar bertelur. Ya. Ya, oke. Okay. Kemudian nomor berikutnya illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Amilu fi'il madhi. Ya kan, amal soleh. Bagi mereka itu pahala yang tidak terputus. Ghairu mamnun. Amila. 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 Amila berarti ini amil. Ini mana nih amil fi'ilnya nih? Mim, iya. Kan? Mim ibu, mim berarti dia ini amila ya, ya malu, ya malu berarti wasilah, amila ya faali, ya, dia malu, mami mi layap, ya malu ma, ya amila ya, malata mal, malu, ya malu, akhirnya home. Hum, taunya dari mana hum? Tahu, wau, alif. Wau, ada wau dan nun belakang. Oke, ada wau dan alif. Begitu. Kalau di tasrif amila, amila, amilu, ya kan? Ya, amilat. Amilat. Amil. Amil. Ya. Amil. 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 Nah. Oke. Baik, sampai sini mana yang tidak dipahami? Insyaallah. Insyaallah. Dari hati ada pertanyaan? Pertanyaan. Ustaz, bukannya kata dasar itu selalu misalnya amala gitu, enggak kasroh semua gitu. Enggak patah semua, Bu. Enggak patah semua. Enggak patah semua. Akan ngikuti wazannya dia.
Kalau misalnya sakulat tadi, sakulat dasarnya ya sakula, sakula ya. Kalau kita buka di kamus, bukannya semuanya patah ya? Ah, bukan. Belum tentu. Iya. Jadi begini, saat ibu buka kamus, ibu, saat ibu buka kamus, yang penting itu adalah ibu harus tahu fiil-nya. Fiil madhi. Buka kamus, fiil madhi. Nah, misalnya nih, kata yasrobu. Ibu jangan cari dari huruf ya. Iya, dari ro. Dari huruf sa. Yasrobu ya. Sa. Setelah huruf sa, ro gitu kan. Nanti akan ketemu tuh. Itu kalau cari kamusnya kamus offline, kamus buku. Tapi kalau kamusnya kamus kayak di Play Store itu, ketika ibu ketik yasrobu, dia akan muncul satu paket yasroba yasrobu. Begitu. Bisa dipahami sampai sini? Allah. Coba kita latihan lagi sedikit. Di sini kayaknya kebut sama penting juga sih. Oke, kita latihan. Ayo nggak jarang ngerjain tugas olahan. Nah, orang bingung atau bingung? Orangnya ibu ini cuma dua kan? Enggak. Bingung atau tiga bu? Enggak Ustaz. Nanti muter-muter. Mudah-mudahan tidak. Coba kita kasih lagi dia soalnya. Mabok-mabok. Nah. Cariin penggaris dong, Dek. Ya. Tuh, ada yang cari penggaris kata neneknya. Ustaz, kalau udrusu, pilih amar ya, Ustaz. Apa? Udrusu. Udrusu itu fi'il amar, sebenarnya anta antum. Terus. Oke. Nih contohnya misalnya ya kita buka misalnya yang gampang nih saya cariin dari ini nih. Udrusu. Darosa. Coba kita buka misalnya surat Al-Mudassir Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij. Oke. Okay. Kacamata gimana nih? Surat Al-Ma'arij ayatnya ayat 5. Tuh, bagi yang punya handphone silakan. Karena kita latihannya di Quran biar supaya luar. Iya. Surat Al-Ma'arij. Surat berapa? Ayatnya ayat kelima. Surat berapa? Nah, suratnya tuh tanya Bu Tasyana yang hafal. Enggak hafal aku. Gimana? Malu aku. Ayat berapa, Ustaz? Ayatnya ayat 5. Al-Ma'arij. Iya. Ayat 70, surat 70 ya, Pak? Ya. Surat ke 70 Al-Ma'arij itu kalau nggak salah. Fasbir. Ma'arij. Nah, sudah ketemu? Sudah. Ayat 5. Fasbir. Fasbir ya. Fasbir. Sabaran. Fasbir. Sabaran jamila. Ah, kita copy sekarang di sini. Coba kita analisa. Ini ayat. Oke, sudah kelihatan Bu ayatnya? Sudah, ya. Sudah dapat. Nih, sudah terlihat di layar surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Ayatnya. Ayat 5. Mata ibu dong kelihatan, Dek. Tuh, Dek, ya kasih anu, Dek, penggaris. Pena, cari pena.
Garis. Masbir sobron jamilan. Oke. Okay. Yang kita kasus kita yang mana nih? Masbir. 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 Amar. Fiilnya fiil apa nih? Amar. Fiil amar. Kita tulis di sini fiil amar. Fiil am isbir. Nah. Asalnya isbir kan? Kira-kira wazannya apa nih? Isbir. Iya, juga ya. Buka kamus. Buka kamus, silakan. Santai ya. Mungkin ya, Ustaz. Santai. Pak, yakin? Coba kita tulis fa'an. Pak. Oh, baro yas. Fa'ala. Fa'ala. Yas. Ya hilu. Ya hilu. Yas. Ya hilu. Ya hilu. Alai. Ya hilu. Yakin ya. Yakin. Yap. Ya. Fa'ala ya hilu. Ya hilu. Berarti sobaro yas. Yaskiru. Yaskiru. Berarti menjadi ya? Yakin. 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 Tuh. Domirnya siapa dong? Domir Anta. Anta. Domir, domir Anta. Anta. Tahunya dari mana? Itu yang jadi pertama itu sukun. Sukun, sukun. Iya, ya filamer. Sukun ujungnya mas. Tasi itu masbir sobron jamila. Kalau kita tasrif sobaro, sobaro. Sobaro, sobaru. Sobaru. Sobarot. Sobarot. Sobarna. Sobar, Barta, Sobar Nama, Sobar Untung, Sobar Ti, Sobar Tuma, Sobar Tuna, Sobar Tuna, Sobar Barta, Sobar Nama. Film dorengnya sekarang, Yas Biru. Yas Biru, Yas Buron, Yas Buru, Yas Buru, Tas Buron, Tas Buron. Yasbirna. Tasburuna. Tasbirna. Isbir apa? Isbir. Benar. Isbir. Asbiru, nasbiru. Sekarang fil amarnya. Isbir. Isbir, isbiro, isbir, isbiro, isbiru, isbiro, apa tuh? Isbir, isbirat, isbirata, isbirna. Coba bisa nggak bisa? Isbir, isbiro, isbiru, isbiri, isbiro, isbirna, isbirna. Benar saat itu ya? Betul, udah begitu. Gak usah dilupakan lagi. Ragu itu kan kadang-kadang tuh. Ya, sekarang kita baca ke surat ragu. Surat aku salah. Kita baca surat Al-Mudatsir ayat 60. Al-Mudatsir kum panjir wa rabbaka kabir wasir apa tohir baru. Surat Al-Mudatsir ayat 56. Surat berapa itu? Mengingat chat buku. Tanya sama Bu Bu Rilina. Al-Mudatsir. 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 Al-Mudatsir ayatnya ayat ke 65. Oke, 56 maksudnya ayat terakhir. 56. Ya, 56. Suratnya surat Al-Mudatsir ayat 56. Bagaimana Pak UU sehat? Sama ya turun. Iya, bagus. Wamai. Ya Allah, illa ayyasha Allah.
wa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Ini lama. Panjang. Jangan dipakai yang panjangnya. Wa ma yadkuruna illa ayyasha Allah wa ahlu taqwa wa ahlu maghfirah. Yang kuruna itu yadkuruna. Nah, masalah kita pada kata apa? Yang kuruna, fi'il mudhari. Dakaro. Fi'ilnya fi'il apa nih? Mudhari. Fi'il mudhari. Nah, fi'lun mudhari. Mudhari'un. Tahunya dari mana? Ya, ya, ada waw. Waw no. Ya, bagus. Wazannya apa nih? Wazannya gum. Aku berarti. Yakin terbalik. Domirnya? Hum. Domirnya hum. Tuh, wah mantap ya. Ini. Wow. Mantap. Berikutnya. Coba kita buka lagi surat. Misalnya surat ya. Yang susah dikit ini. Surat apa? Ya, suratnya kita baca surat mana? Nomor suratnya aja, Ustaz. Oh ya, surat Al-Fajr ayat 20 ya, 28. Surat Al-Fajr 28. Saya pasrah lihat di situ, Ustaz, enggak buka Quran. Ayat saya enggak buka Quran. Ayat berapa, Ustaz? Saya lihat di situ pasrah aja, lihat di 27. Saya, Bu, ya. Sebelum akhir ya. 28 ya, 28. Al-Fajr 28. Al-Fajr 28. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Iya. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sudah ketemu tuh ayat 28. Sudah nyangkut. Belum tertulis, Ustaz. Iya, saya lihat di situ aja. Rodia. Lagi enggak buka ini, Ustaz, jadinya. Ya, apa? Enggak buka kan. Irji. Coba kita lihat. Lihat. Rodia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu kayak kemarin udah, Ustaz. Oh, yang kemarin sudah. Coba maksudnya bilang ini. Udah, roja'a yarji'u irji gitu. Oh, berarti belajar. Kita Ayat berikutnya. Fadkhuli fi ibadi. Ya, Al-Fajr ayat 30 itu. Udah juga Al-Fajr. Sudah? Iya. Sudah belum, Fadkhuli? Udah kayaknya nyambung kemarin. Udah, kemarin Fadkhuli. Gitu. Jadi ini fi'il apa nih? Fi'il amar kan. Fi'il amar. Wajahnya anti gitu. Kemarin udah. Wajahnya anti. Emang ada wajah? Anti. Bukan wajah. Wajah. Itu domirnya A, Ustaz. Jadi dia mengatakan ya fa'ala. Ya fa'ala. Roja'a fa'ala ya. Ya fa'ala. Ya fa'ala. Berarti wajahnya? Yakin. Yakin. Tuh, kalau ngomong yakin cepat banget. Yakin lah. Domirnya? Yo.
Ya. Anu, anti. Anti. Taunya dari mana? Itu ya, aku ya, ya aduh, terakhir itu. Gitu, Bu. Kalau kayak bilang iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Iqra maksud anta. Qira'a. Ya. Iqra. Yaqra'u. Jadi gini kali ayatnya iqra. Iqra. Hanya fa'ala ya fa'alu. Bis Iqra bismi rabbika Azi holak holak bika alladhi khalaqa. Ada dua nih, ada dua kata kerja. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insan. Iqra ini fi'il apa? Amar. Wazannya? Wazannya anta. Wazannya anta. Lu milih itu. Hanya Ustaz. If alu. Hanya kro'u berarti. Hanya. Fa'ala ya fa'ala. Ya, berarti hanya dong alu. Iya, yap. Alu. Hanya. Ya, alu. Alu. Hanya. Hanya. Jadi ha? Hanya. Ya. Mantap. Ini yang rumahnya di pinggir rel. Akhirnya anta. 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 Bisa diketahui dari mana? Sukun. Sukun. Alif sukun. Sukun di akhir. Itu akhirnya sukun ayatnya. Ya, apa? Baik, itulah. Baik, ini Bu, kita sudah belajar dari awal sampai sekarang belajar fi'il, ya kan? Fi'il, sunasi, mujarot, sehingga disingkat menjadi 6 itu. Aku yakin hanya dia untuk kini. Nah, yakin hanya dia yang itu ya Bu, yang itu tuh. Ya, saya bilang yang kita sudah pelajari itu semua fiilnya fiil sahih. Semuanya fiilnya fiil mujarrad. Ya, fiil kasih mujarrad itu. Ya. Jadi dia begini nih, yang kita pelajari semuanya fi'il mujarrad. Sulasi mujarrad. Mujarrad. Kita pelajari fi'il sulasi mujarrad. Oke. Okay. Asli 3 huruf. Asli 3 huruf. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan itu dia yang 1 sampai 6 itu semuanya fiilnya fiil sahih. Semuanya fiil sahih. Ya. Sahih salim. Belum bertambah ya. Yang tidak ada tambahnya. Iya. Asli. Fiilnya sahih. Oke. Okay. Sahih itu apa? Fiil yang tidak ada. Bersih. Tidak ada penyakit huruf dalam bukan huruf ilat. Bukan huruf ilat. Wawu. Oma. Ya. Ya. Alif. Ini huruf ilat namanya nih. Ayu. Oh, artinya menjadi ayu ilat fiil sahih itu adalah fiil yang bukan huruf alif ya waw, berarti sisanya berarti ba ta sa itu huruf apa?
Sohih. Sudah kita pelajari. Misalnya apa nih? Misalnya. Mendengar. Mendengar. Mendengar bahasa Arabnya apa? Sami'a. Tidak ada kan huruf ilatnya? Tidak ada. Do, ro, ba. Ada tidak? Kataba. Ada. Kataba juga. Ba. Ada tidak? Tidak. Soro. Ini semuanya disebutnya fi'il sahih. Ya, komponennya. Sahih. Tapi yang kita bahas hari ini sedikit. Kalau nggak ada huruf ilatnya itu namanya sahih. Bukan sahih tapi sahih. Nah, habis sahih. Kemudian lawannya dari sahih itu fi'il. Il mujarad ya. Mu'tal itu berarti dalam kurung ada huruf ilahnya. Ya. Fi'il yang ada huruf ilahnya. Namanya fi'il mu'tal, Ustaz. Ya, fi'il mu'tal yang ada huruf ilahnya. Yang ada huruf la-nya. Ada ayunya. Huruf ilat. Iya kan? Huruf ilat itu. Ya. Contohnya. Contohnya. Kola. Ola. Oh, ada enggak huruf ilatnya? Ada. Apa tuh? Alif di tengah. Iya. Ya. Ada. Alif. Ya. Wajada. Ada? Ada wau. Kemudian wa so la. Ada tidak? Ada wau. Kemudian ma ka. Ada? Ada. Ada ya. Ya. Amaro. Kemudian apa kok? Amaro ada a. Ro ma ada tidak? Ada. Ya. Ro di ya. Ada. Ada ya. Kemudian ya. Ya. Ada. Ada. Ya. Ininya disebut namanya fi'il mu'tal. Nah, tapi kalau tidak ada huruf ilatnya disebutnya fi'il sahih. Berarti yang kita sudah pelajari itu fi'il mujarad yang bentuknya fi'il sahih. Oke. Ini kita pelajari ini. Nih, bagaimana nih saat kalau begitu kalau ada huruf ilatnya, ilat kan berpenyakit. Maka nanti ketika kita ditasrif dia agak sedikit menyimpang dari rumusnya. Misalnya, kita lihat biasanya tabelnya ada berapa nih? Tiga. Misalnya, kola ya kulu faala terus filmadi. Kola ya kulu. Dari filmadi terus? Enam ya. Mundore. Amar. Maskar. Nah, kita tulis dulu di sini dia wazannya aku kan? Yeah. Pertama kan aku tuh, betul? Iya. Yeah. Aku yakin bro, keduanya entar. Aku dulu dah nih, sedikit aja tulis aku. Nah. Artinya biar supaya enggak penasaran.
Walah, kaya sakit kan. Bahasanya, Pak. Makan. Pa'ala ya puluh. Pa'wa pa'ilun. Terus masdarnya fa? Fa'lan. Pa'ala pa'ilun. Yan? Ya alu. Pa'ilun. Aja kama terus maaf ulun terus ul Yo. Maria lagi masak. Maria. Kan lah, kok Fa'ala kan yakin kan ini Fathah kan? Ya. Saya kasih contoh nih. Bagaimana Ustaz kalau ada huruf ilatnya wazan aku? Pusing-pusing banyak enggak apa-apa nih. Fa'ala. Contohnya adalah qala. Qala. Yakulu. Tuh, sama atau tidak sama rumus wazannya? Harokatnya juga ya. Samain. Sama. Beda. Iya, beda. Ada daunnya. Oh iya, ada wawunya. Coba kalau huruf itu fa-nya kan sukun, sedangkan ini kof-nya iya. Hidup. Ya, hidup. Nah, kalau ada huruf ilat seperti ini, ya kita merubahnya butuh hati-hati. Ya, karena berarti asalnya koala itu. Asalnya koala. Koala. Iya. Itu kami sampai sini. Ini bingung juga nih bingung. Koala. Koala ya aku. Ini. Kaulan. Gini dulu deh, bagaimana caranya kita menebak kalau ini adalah kau? Yang mana satu? Yang mana Ustaz? Ini kan kola nih, yang ini nih yang saya bilang kola. Ya. Oh ya. Alifnya diganti wawu. Ganti wawu satu kalau di tengah berarti sambung. Bagaimana? Yakulu gitu jadinya kan kalau fi'il mudhari jadi yakulu gitu. Sambarnya kita nebak sebenarnya huruf di pada fi'il madhi kata qala itu apakah dia itu huruf alif atau waw? Waw. Dari mana ya? Qala ini yang bisa alif. Diganti-ganti huruf ilahnya bisa diganti yang tiga itu ya Ustaz. Atau wawu, Bu? Wawu. Wawu, Ustaz. Kalau jadi ini jadi wawu, Ustaz. Kola ya wawu. Kola ya wawu. Supaya jadi wawu. Kola. Kola ya wawu, wawu, Ustaz. Ya, kalau dia pun jadi wawu. Iya. Ya. Kalau kola ya jadi alif. Biasa dia kalau di murah. Taunya dari mana? Iya. Kan ada ilat itu ya. Wazannya. Iya, tapi itu kan alif. Taunya dilihat saat dia fi'il mudhari. Mudhari. Oh. Qala yaqulu. Heeh. Yaqulu. Berarti yaqulu. Yaqulu bisa mestinya. Berarti qala yaqulu berarti asluhu qawala. Jadi kalau wazannya ini nggak bisa ya
Yaf'ala, yaf'ala gitu. Gak bisa. Ya hanya, hanya. Gak bisa. Makanya lebih begini. Paham sama sini? Pak, ketemu. Belum. Kola, yaf'ul. Nah, itu kan yang Bapak lihat itu. Qaf, alif, dan lam. Gitu kan? Ya. Saya mau tanya sebenarnya alif itu yang kita baca kola apakah benar-benar alif? Apakah bukan alif? Bukan alif. Nah, makanya cara mengetahuinya mudhari. Ya, lihat fi'il mudhari-nya. Oh, gitu. Fi'il mudhari-nya yaqulu. Jadi berubah jadi wow. Qawala. Ya ku berarti asalnya kola itu adalah kowala. Artinya Ustaz kowala. Artinya berkata. Dia berkata juga. Bukan kata. Ganti wa jadi kowala. Nah, apa kok ditulis begitu pakai alif karena berat dibacanya. Ya. Jadi kola. Lebih enak kola atau kowala? Gantung. Namanya kola. Jadi kita ngomong kowala. Aneh jadinya. Bukan kola. Ini mah sekedar pengetahuan aja Bu. Pembahasan ini lebih dalam nanti di pelajaran berikutnya. Ini kan sorot berikutnya. Nanti kita akan belajar ke nahwu setelah ini. Pertemuan berikutnya kita belajar kenahu dari dasar. Kola. Soalnya kalau sorok terus ntar bingung terus udah mulai cenut-cenut tarik palanya. Makanya. Udah mulai bingung-bingung Ustaz. Sekarang saya kasih contoh lagi. Ya. Dilanjut. Lanjutin Ustaz. Ja'a. Fi'il mudhari'nya apa ya? Ji'u. Jadi diisi dia jaa diisi pakai nasi aja nih aslinya dalam kurung jaya tahunya dari mana ya jiu fi'il mudhari'nya kan ya jiu ada ya di ya. Saat dia berdiri tengahnya nanti nggak bisa aku lagi Pak. Iya memang dia hanya dua wazannya aku sama dia. Iya. Sama yakin. Aku yakin. Sama yakin. Aku yakin dia. Ya. Si Ja'a tuh aku yakin dia. Itu kalau apa? Mortal. Kalau yang untuk ada ilatnya ini kita mulainya dari fi'il mudhari dulu untuk cari kata dasarnya. Nebaknya bukan kata dasar, menebaknya. Menebak. Oh, menebak. Iya, ditebak dulu. Walah, ditebak. Tebak-tebakan. Jangan dikira-kira. Iya, kalau mereka anjing gitu. Nebak sih namanya kira, Bu. Kira-kira. Oh. Iya. Soalnya banyak. Nama. Isi contoh lagi. Nama. Nama. Ya namu. Tidur. Nama tuh artinya tidur. Nama ya namu. Nama. Ada berapa huruf nih? Tiga. Tiga. Nah, ya, tanya sekarang alif. Ini
apa itu? Yaslimu ya. Alifnya Rukila. Yan Yan Limu. Asalnya nama. Ya. Nauma. 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 Asal katanya nama. Nama Namu. Naum. Ya Namu. Naum. Jangan lain. Kenapa enggak Naum ya? Namu. Ustadz. Tak kok bisa begitu gimana? Oke, nepatnya dari dari Mudori, tapi kok kata-kata ABC itu gimana? Ya, begini Bu. Jadi begini, kalau ada fiil yang ada huruf ilatnya, memang itu ilat kan nanti berpenyakit ya. Emang ilat itu tadi berpenyakit. Tebaknya dikira-kira dari katanya yang penyakit-penyakit itu agak susah disebutin. Mesti diobatin dulu ya. Nah, makanya saat ada fiil itu ada huruf ilatnya, maka dia ketika ditasrif diubah itu tidak persis plek sama seperti wazannya. Oleh karenanya mengatasinya itu kita harus tahu asal muasalnya. Misalnya kok la itu bentuk fiil mudhorinya yaqulu. Banyak qala aitan itu alif ya. Kok alif bisa berubah menjadi wau gitu. Benar. Qala yaqulu. Kan fiil mudhorinya yaqulu kan harusnya kan qala yaqulu gitu kan? Iya. Yeah. Harusnya gitu kalau enggak berubah. Yeah. Oh, ternyata alif yang ada pada qala itu pada fiil mudhorinya bukan alif. Dia itu adalah waw. Aunya dari mana? Itu saat dia fiil mudhari yaqul. Iya, dari doma ku-nya gitu Ustaz. Gitu. Sama nih, nama. Nama ya namu. Ya namu. Berarti alif pada fiil mudhari itu apa? Waw. Tidak berubah. Iya. Halo? Susah kan? Hah? Gak ada patokannya itu. Ada patokannya, batas negara. Terus yang termasuk huruf ilat apa aja? Apa? Yang termasuk huruf ilat apa aja? Ya, wow. Tadi, ayu tadi. Ayu tadi. Ya, wow. Ayu, Bu. Ayu. Huruf ilat. Alif, ya, wau. Ayu. Ya. Ya, alif, wau. Ya. Ya, jadi ayu. Ya. Nama, ya namu. Ya namu. Oleh karenanya ini. Alif lagi dong, Sat. Nah, aslinya dia adalah alif. Betul, Bu? Hujan. Nama. Ya. Terus kita langsung ke fiil mudhari ya, ini cuma sekedar pengetahuan aja. Kita nggak belajar di sini kok, hanya belajar kalau itu. Tadi waktunya belum pas sekarang. Nah terus di sini fiil amarnya menjadi kul. Kul. Katakan. Harusnya kan ukul kan Bu kalau ikut wazan ya. Ukul. Iya. Ukul ya. Jadi kul. Nah, masalah lagi karena ada penyakitnya. Kul. Hilang alifnya. Terus ul. Di sini. Lakul. La takul. La takul. La harusnya nih la takul. Ya, tapi menjadi seperti la dia. La takul. La takul. La takul. La takul. Tuh, seperti ini. Itu mesti dia hafal Ustaz ya. Dipahami, Bu. Dipahami. La takul. Mengerti, mengerti. Kita kan mengerti. La takul. Susah banget. Kepalanya udah pusing. Okay. Oleh karenanya ini saya cuma menghadirkan tidak bicara lah takul. Ya, jangan kamu bicara, jangan kamu katakan. Ya. Ini tahu. Nilainya lah apa tuh Ustaz? Nilainya lah nahi. Nafi, lah nahi ya, larangan ya? Iya. Ini tahu tadi.
Lanafi. Kalau bahasa Indonesianya kata kerja tidak beraturan ya. Tidak irregular. Irregular. Harap bahasa Indonesia. Ya, Yudar. Ini masdarnya kau. Kaulan. Kaulan. Kalau ini ngikutin rumusnya gampang. Ya. Kaulan. Maka di Quran ini didapati kaulan karimah. Fa'ilnya ko ilun. Nah, fa'ilnya ngikutin wajannya. Iya, gampang itu. Ko. Panjang nih, ko. Nah. Ko. Di sini kan waw huruf waw nih. Asalnya nih. Ko ilun. Dia menjadi hamzah. Hamzah. Ko ilun. Ko ilun. Hamzahnya kan enggak ada Ustaz, ya itu tadi huruf wawunya dibuang diganti jadi hamzah. Tuh, orang yang berkata itu gantinya wawu jadi hamzah ya. Makul. Ya. Makulun. Mungkin ganti-ganti bener hamzah apa ya Allah. Asal ganti-ganti aja kata Ustaz. Agak bisa dikasih rumus dong kalau kayak gini. Gak ada, nggak beraturan. Kan saya bilang kita aja ngikutin rumusnya, tapi tidak sama seperti rumusnya. Oke, jadi makulun. 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 Gak berubah ini. Oke. Bingung-bingung enggak tuh. Ini objeknya Ustaz. Ya, simpulnya. Inilah yang disebut dengan yang berubah kan mudhari'nya ya Ustaz sama itu madinya. Nah. Apa namanya ya. Semacam ini fil apa, Bu, namanya? Ada keluhan enggak? Hah? Mu'tal. Fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Coba saya mau tanya sama Bu Tati. Yang saya tulis ini mu'tal atau sakit? Yang mana Ustaz? Yang mana la'ta ini? Ini yang saya tulis di keyboard. Mana? Orang enggak lihat sih yang mana Ustaz? Gedein. Gedein Bu layarnya Bu. Mana belum ditulis? Orang belum ditulis kan? Right. Yang dulu. Ya. Nama ya namu. Erja'a. Sahih. Erja'a ya arji'u. Ya, Bu Tati, sahih atau mu'tal? Blank aku, Ustaz. Erja'a. Sahih. Erja'a, sahih. Tambahin lagi PR, apa namanya itu? Ininya soalnya, Ustaz. Apanya, apanya? Erja'a, sahih. Karena tidak ada huruf ya. Ya, betul sekali. Saya kasih terus tabelnya di sini. Fi'il. Fi'il. Sahih. Fi'il sahih. Ada lagi fi'il sahih. Fi'il sahih. Mujarad. Oh. Lawannya sahih itu fi'il. Mujarad. Mutal. Mental. Mental. Mental atau mental? Mental. Mental kalau di benerin jadi mental. Orang Medan misalnya juga. Mu'talun. Ya mu'tal. 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 Ya ini huruf. Kalau ini mu'tal ini dia ada ini gini nih. Ada nih. Ada dikasih. Kalau ada ini. Hah? Ada ini, ada ini. Wow. Sedangkan suahnya ini, berarti dia tidak ada, tidak ada, tidak ada huruf berarti kita tulis. Tidak ada ya, tidak ada wow. Iya. Ada fil mu'tal ada wawnya dong. Alif. Wairu. 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 Is okay. Geruba, geru, geru ya. Wow. Geru. Oh. Geru itu bukan ya.
atau tidak ada? Bukan alif, bukan ya, bukan wau. Nah, tadi yang fi'il lagi. Yang masdarnya itu tadi apa, Ustaz? Yang masdar apa? Kan yang qaulan, yang ja'a. Qaulan. Iya, ja'a. Ya, nanti kita buat ini dulu, kita buat contoh. Belum sampai, Bu. Belum sampai ke sana. Oke. Ntar pusing, Bu. Yang ini aja deh. Baik, lihat sahih. Udah kita lihat. Sahih dulu, Ustaz. Iya. Ya, sahih. Enggak. Menulis ya. Tuh ya termasuk kan? Apa ya? Menulis kata-kata. Iya. Ya, pintar, Bu Tati. Udah pintar. Itu aja yang tahu. Mantap, mantap, Bu Tati. Pokoknya di antara ketiga huruf nggak ada alif ada. Ya, dan waw gitu. Ya, dan waw itu ya. Kalau mu'tal ada waw dan ya. Salah satunya. Kalau mu'tal ada salah satu dari huruf kayu. Ya, soalnya ini misalnya kak. Tataba. Soalnya ini namanya. Sohe. Tapi kalau di sini saya bilang wasolah. Tidak sohe. Mu'tal. Wow-nya. Mu'tal. Apa fi'il mu'tal? Mu'tal. Mu'tal itu berpenyakit. Ada penyakitnya. Ya, di sini saya tulis. Ma. Itu masuknya ada. Yang mutal. Ini mutal. Ada alif. Kembali. Soro. Sahih. Nulisnya sudah di sini, Pak. Gimana? Nulisnya sudah di sahih. Iya, di sahih. Ya. Bukan ya. Ini rancangan. Mutal. Mutal. Ya kan? Ada kan? Ada. Ya Allah. Sudah. Kemudian lagi misalnya di sini dahola. Dahaba. Corona. Jangan disebut ntar timbul lagi. Ya, masuk sohe kan ya. Corona. Sohe. Sohe. Misalnya ma asya. Ada. Jadi sahih. Satu lagi misalnya nih. Kaburo? Hah? Kaburo? Iya, kaburo sahih atau mutal ya dah? Sahih. Kaburo. Sahih. Sahih. Kaburo. Iya. Kemudian lagi misalnya. Oh iya kamu. Mungkin kabur. Rodia. 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 Mutang. Nah, coba Ibu perhatikan ya. Kalau huruf sohehnya itu di awal. Jadi ini huruf ilat nih. Sorry maaf. Huruf ilat itu ada yang di awal sekali. Seperti ini. Ini di apa? Ada di tengah, ada di akhir. Yang di tengah dan di akhir. Jadi soal lagi yang fi'il yang harok dia ada huruf ilatnya, ada yang huruf ilatnya di awal, ada yang di tengah, ada yang di depan. Awal, tengah, akhir. Akhir. Gimana? Bisa dipahami? Itu manfaatnya apa belajar? Manfaatnya maksudnya? Artinya maksudnya itu. Kita kan tahu itu kan ada ilatnya. Terus nanti pengucapannya atau apa pengaruhnya di apa gitu loh, Ustaz. Bagus. Pengaruhnya setelah kita paham ini sahih, ini mu'tal, nanti ketika ditasrif perlakuannya beda. Oh, gitu. Ditasrif ya. Berarti yang itu apa, Ustaz? Coba nih. Yang selama ini. Ya, fi'il yang selama ini kita pelajari itu fi'il sahih dong ya. Betul, itu yang saya prinsipkan. Gitu. Jadi ya, nanti ya. Jangan kaget kalau ada fi'il yang berpenyakit.
Walaupun di sini ada lid bangkes. Hah? Tetap dia berpenyakit. Yang berpenyakit tuh yang ada A, Ya, dan Waw itu ya, Ustaz. Udah ini saya udah boleh pulang belum gitu? Ya. Kan biasa dikasih apaan tau. Jadi pahami sampai sini? Iya, insya Allah. Ya, insya Allah, Ustaz. Jadi yang selama ini kita pelajari, fi'il? Sohe. Apa manfaatnya? Manfaatnya, pertama dapat meningkatkan imunitas. Ini habis divaksin ya, alhamdulillah. Jenut-jenut saat imunitas apa, Ustaz? Alhamdulillah. Manfaatnya. Tentu ada manfaatnya, paling tidak meningkatkan imunitas. Betul. Kan tiap huruf itu dipahalai 10 pahala, Ustaz. Oh, karena ada penyakitnya itu ya. Kalau oke, kita manfaatnya adalah kalau kita tasrif maka perlakuannya berbeda. Perlakuannya. Iya, jadi perlakuan sama anak tiri sama anak kandung sama atau beda? Beda dikit. Beda dikit. Tergantung orang ini. Bedanya nggak ngelahirin. Ah, beda dikit atau beda banyak? Banyak. Ya, yang beda lah. Pasti ada bedanya. Ah, apalagi yang ini, yang sohih sama si mutal, gimana itu, Bu? Ya. Sehat dan sakit. Sehat dan sakit kan beda perlakuannya. Kalau ibu sehat kan, ya ilah, makan sendiri mak, jangan disuapin, kan gitu, ya kan, manusia. Kalau ibunya sakit, anaknya empet kan ya. Kita kasih sama-sama wazan aku misalnya. Ini cuma sekedar pengetahuan. Aduh. Aku, gak usah terlalu dibuang pusing. Aku itu kan fa'ala yap. Yap, ulu. Nah, ala yang saya ambil contoh yang satunya sahih, yang satunya mu'tal. Oke. Okay. Fa'ala. Aduh, hilang lagi. Kumaha ieu hilang. Apanya hilang, Bu? Gambarnya hilang. Apa yang pencet tadi? Belum ditulis tadi. Fa'ala. Fa'ala yap. Ulu. Yap ulu. Yang sohe sama yang mu'tal ya. Saya kasih contoh yang sohe sama yang mu'tal. Oke. Okay? Ya. Walaupun wajannya sama, tapi perlakuannya beda. Seperti ya. Anak diri sama anak kandung. Duh, takut sakitnya macam itu. Ini yang sohe nih, tabel yang sebelah kanan yang sohe. Fa'ala. Ya. Ini fi'il. Di sini fi'il. Madi. Mu'tal. Ini fi'il. Madi. Ah, ini yang sohe. Fi'il mudhari. Yang sohe dulu kita tulis. Adi. Ya, Ustaz. Nah. Ro. Ro. Mudorenya Yan? Yan Duru. Yan Duru. Kira-kira harokatnya sama atau tidak nih semua nih? Sama. Beda. Enggak, Nasoro dengan Fa'ala sama atau tidak harokatnya? Sama. Sama. Sama, tidak ada yang beda kan? Sama. Iya. Yang Suru juga sama harokatnya loh. Iya. Iya. Sekarang. Nah. Kalau saya bilang misalnya kola. Sama atau beda? Beda. Beda kan? Yang tengah kosong tidak ada harokatnya kan, Bu? Iya. Yeah. Tidak sama seperti fa'ala kan? Iya. Yeah. Iya. Nah, ilmu dorenya. Fa'ala. Ya. Ya kulu. Saya beda. Ngapain lu? Samain coba, beda atau sama? Beda. Itu yang ditanyakan, yang tadi yang ditanyakan Bu Rulina. Bagaimana kalau fi'il amarnya? Sama atau beda? Beda. Fi'il nahinya? Beda. Jadi perlakuannya beda, Bu.
Ini kita... Kelakuannya berbeda-beda. Iya, di sini VL. Aduh. Gambar. Itu gunanya kita mengenal si mu'tal dan si sahih. Si sahih dan si mu'tal. Ini unsur. Oke. Kalau ini? Terdapat huruf ilat. Apa itu? Kul. Amat kul. Bukan ukul, tapi? Kul. Kul. Bingung kan sampai sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak bingung. Enggak bingung? Enggak bingung, pusing. Enggak bingung, ntar kesasar. Nahinya sama atau beda? Beda. Beda. Nih. Kalau kola, ya kulu. Latakul. Ah, filnahi. Latansur. Latansur. Kalau ini? Latakul. Latakul. Coba samakan dengan wazannya. Sama atau beda harokatnya? Beda. Latakul. Itulah gunanya kita mengenal si mu'tal dan si sahih. Karena keberadaan kita itu dari awal sampai akhir, kita baru mengenal kata-kata itu. Apa itu? Perkenalkan saja, tidak mendalami di sini. Kita mendalaminya itu di bab kata-kataan. Kalau udah naik kelas, udah mantap yang dasar-dasarnya, baru belajar ini. Kalau siap-siap ini perkenalan. Ya, ini perkenalan. Silakan. Kalau apa tadi fiil yang bukan sahih tadi apa? Mu'tal. Tadi. Dia pakai wazan juga enggak? Pakai, dia pakai wazan. Kewazan hanya saja tidak mengikuti persis seperti polanya, seperti polanya gitu, nggak persis plak gitu loh, Bu. Oh, gitu. Itu makanya perlakuannya. Jadi fi'il mu'tal juga ngikuti wazan, wazannya sama, aku yakin, hanya dia untuk kini. Cuma kalau fi'ilnya nanti ada fi'il, ada huruf ilatnya, nanti itu ketika kita rubah-rubah sedikit mengalami perubahan. Ini seperti ini tadi nih, qala yaqulu. Asalnya sih harusnya nih, Bu, harusnya yaqulu, kan gitu. Iya. Harusnya gitu kalau gitu bahasanya. Qala yaqulu asalnya. Iya. Kenapa menjadi yaqulu? Lah dia ada huruf ilatnya. Gitu. Sama seperti kul. Asalnya nih sebenarnya ukul. Kenapa menjadi kul? Jadi kul. Bacanya juga repot. Karena itu penyakit, jadi repot. Penyakitan. Kenapa muncul gituan ya? Kenapa muncul penyakit kalau gitu? Karena di Quran banyak kita dapat di ayat-ayat Quran, tidak selalu fiilnya fiil sahih. Ada yang penyakit. Banyak berpenyakit, bukan sedikit, banyak. Ada huruf banyak. Lama hilang, Ustaz. Apa ya? Iya. Syukran, Ustaz. Di surah Yasin banyak penyakit, huruf-huruf penyakit. Tetapi, Ibu, jadi kita batasi. Tapi artinya sama, Ustaz. Artinya sama, tergantung kata itu. Konteks. Ya, tergantung konteksnya. Gitu ya, nggak bermaksud masalahnya bukan di arti tapi di prodia seperti itu. Jadi kesimpulnya, fiil yang ada hurufnya disebutnya fiil mu'tal.
Jawabannya nggak kedengaran. Berpenyakit. Pertanyaannya, Ustaz. Iya, Ustaz lagi pertanyaannya nggak kedengaran. Tahu mu, gitu ya mu. Tahu jadinya. Fiil yang ada huruf ilatnya disebut fiil. Mokta. Yang tidak ada huruf ilatnya disebut. Ingatin baik-baik yang kita belajar fiil. Sulasih. Karena tiga huruf disebutnya sulasi mujarrad. Jadi sulasi mujarrad yang belum ditambah. Belum ada tambahan. Itu kesimpulannya dari awal sampai akhir ini. Nah, minggu depan kita belajar ke nahu, nahu dasar. Mulai main nahu nih, San. Ya. Baru nahu minggu depan insyaallah. Karena kalau jangan. Saya mau nanya nih, pasti bilang nahu. Kan saya baca buku ya. Ya. Ya talamizu udrusu. Kalau kita irab, ianya tuh seperti apa saat irabnya? Ya itu harfun nida. Ianya ya panjang ya saat ya alif ya. Iya, itu ianya harfun nida. Mabniyo ala masih dong. Mabniyo sukun. Kalau udrusunya? Udrusu fi'lun fi'lul amr. Fi'lul amr mabni dia. Mabni ala? Mabni udrusu mabni ala dhom. Wah, dhom. Saya sukun saya pikir begini, mabni ala hadzun nun. Mabni ala dom apa gimana? Mabni ala. Wah, ini mah bukan wajan kita. Nunnya tadinya ada nunnya ya Ustaz ya. Buang nunnya. Oh, itu pelajaran sorok. Nanti itu kalau iya, di itu kan saya kan baca-baca kita kan di Selasa udah nyampe ini. Cuma ulang-ulang saya lupa makanya itu. Kayak alazi, alazi itu kan isim mausul. Isim mausul. Ya, mabni ala apa Ustaz? Mabni ala sukun. Aladina. Ya udah. Iya. Baik Ustaz, makasih. Ah, nanti kita pertemuan berikutnya kita belajar nahwu Bu ya. Saya heran, saya takut kalau belajar sorok dulu nanti rontok lama-lama. Iya, iya. Pusing lebih berat. Nenek-nenek Ustaz dan ini rontok giginya gara-gara mikir. Tahu jawabannya giginya yang rontok. Nahu. Kalau rambut sih nggak rontak, cuma putih aja. Hilang seling aja, Ustaz. Iya, jadi kan? Jadi nggak lupa. Ya, emang lupa terus, Bu. Nggak selang seling juga lupa terus. Iya. Wallahualam, sudah pukul 11:20 menit. Kola. Ustaz, kemarin tadi yang kola, ya kulukul. Naiknya berarti latakul. Latakul. Okay. Latakul. Latakul. Tidak berkata ada PR enggak Ustaz? Kalau kan ada ntar saya kirimin PR-nya. Kalau di Quran kan begini, wala taqul lahumma uffin dan wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Apa itu artinya? Janganlah kata selain perkataan yang baik. Kata uff aja enggak boleh. Apa kali kata yang baik? Menyakitkan. Itu diambil. Tahan dulu sampai di sini. Jangan lupa. Soheh mutal. Semoga Bu Tati sehat selalu ya. Kita doakan. Bu Tati apa siapa? Bu Min. Bu Min. Bu Tati lagi sehat walafiat ya Bu Tati ya. Amin ya. Sehat semua insyaallah. Bu Min. Karena ada rekanan. Min kayaknya sakit. Amal. Ya. Kita berdoa untuk kesembuhan beliau. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga wasilah suratul Fatihah ini. Amin. Ya rabbal alamin. Sahabat kita Bu Min. Oke. Okay. Ala hadhihi dunya wa qudratihi salih al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kan. Nasta'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.